Assalamualaikum dan hai. So, bertemu kita lagi di dalam Borak JC. Jadi, untuk episod kali ini, macam biasalah, aku akan review satu lagi JC daripada tim Liga Lokal kita, iaitu Terengganu FC versi AFC Cup. Jadi, untuk versi AFC Cup juga menggunakan brand yang samalah, of course lah kan, brand yang sama, iaitu Umbro, tapi kosmetik dia berbeza daripada yang versi Liga. Dan untuk versi AFC Cup, ada dua jenis lah. Dua varian lah. Home, warna putih. Dan away adalah berwarna hitam. Dan corak dia semua adalah sama. Tak ada apa pun beza. Semua yang membezakannya adalah warna pada JC sahaja. So, ini adalah pandangan hadapan untuk JC Terengganu FC versi AFC Cup. Dan ini adalah pandangan belakang untuk JC Terengganu FC versi AFC Cup. So, pola yang dikenakan pada JC ni adalah regulan lah. Memang totally direct regulan depan dan juga di bahagian belakang adalah regulan. Warna utama yang pada JC ni adalah, of course, dia adalah warna putih dan dia ada di bahagian VIP dan juga bahagian belakang ni. Kola belakang ni adalah warna kelabu asap. Panggil kelabu asap. So, kita pergi kepada material dahululah, material kain. Jadi, material kain yang dipakaikan adalah material seakan-akan kain knitted lah. So, dia macam seakan-akan, aku tak rasa seakan-akan, aku rasa memang kain knitted lah. Sama seperti apa yang dipakaikan oleh Nike Play Issue. So, ini adalah kain knitted dan dia ada macam corak lah. Ada yang menginterpretasikan sebagai macam corak ular. Ada yang menginterpretasikan macam batik. Tapi apa yang aku nampak lebih kepada macam turtle shell lah. Turtle shell ataupun batik sikit-sikit lah. Ular tu aku tak perasan lah. Tahu lah. Ada orang kata macam ular tapi tak. Aku rasa lebih kepada macam turtle shell ataupun batik lah. So, knitted yang ada pada jersey ni. Dan juga di bahagian antara logo Umbro dan juga logo Terengganu tertulis kata-kata hikmah dari Terengganu lah. Biasalah slogan Terengganu iaitu We Bleed Black and White. Kain yang seterusnya yang ada pada JC ni adalah di bahagian cuff dan juga bahagian lengan kola belakang ni. So, ini adalah macam getah, tapi getah yang nipis lah, bukan getah yang tebal. Dan dia juga ada macam texturing, macam ada lubang-lubang juga kat sini, maybe untuk ruang perudaraan. Dan berwarna kelabu lah macam korang tengok. So, sama juga kat sini. So, dia ada macam dia getah tapi dia tebal. Tebal lagi daripada kain putih ni. Tapi dia punya tebal tu tak adalah tebal sangat. So, dia macam just nice lah untuk JC ni. So, logo Umbro untuk JC ni berwarna kelabu. So, dia macam nak matching lah dengan apa yang ada pada JC ni. Dan material yang dipakaikan untuk logo Umbro ni adalah silikon. Dan setiap perkataan UMBRO ni memang kita boleh rasa lah. Memang boleh pegang, memang boleh rasa lah. Dan untuk logo Terengganu FC, so dia menggunakan 3D TPU belata belakangkan tatami. So ini adalah standard method lah yang biasa dipakaikan oleh Umbro untuk JC-JC Terengganu FC lah. Dan sponsor untuk JC ni hanya satu sahaja. So, memandangkan ini adalah versi AFC Cup dan kita tahu rules AFC Cup memang tak nak bersepah-sepah. So, dia nak clean and dia nak jersey tu simple, clean saja. So, ada satu sajalah logo sponsor iaitu Coleva. So, ini adalah standard vinyl hip press. So, kena jaga betul-betul lah untuk yang ni, untuk logo Umbro dan juga logo Terengganu ni memang dari segi pencucian kena jaga betul-betul. Dan seterusnya di bahagian belakang, di atas ni, di bahagian top back ni, so dia ada satu lagi macam inilah tagging. So dalam tagging ni tertulis perkataan nun lam nga, iaitu bermawa maksud nelang. So apa itu nelang? So nelang ni biasalah salah satu ayat yang biasa digunakan oleh Terengganu, ganu nelang, Terengganu nelang, Terengganu nelang. So nelang ni macam gagah lah, maksud kuat, power lah, macam lebih kurang seantero, seakan maksud tu lah, gagah, kuat dan lebih kurang tu lah. So,
ini adalah Nelang. Dan untuk di bahagian-bahagian lain pula, tidak ada apa. So memang di sini memang kosonglah demi untuk pun kereta ikut spek AFC Cup punya spek. Dan nameset masih setakat aku rekod ni, aku tak perasan dekat Turtle Store ataupun dekat Adik Print tak ada tunjuk lagi design nameset dia. So kita tunggu je lah di kejohanan AFC Cup nanti. Dan dah tak lama lah. So aku rekod ni awal bulan 8. So cabut undi aku rasa dalam minggu ni atau minggu depan, tak silap aku, dalam tengah bulan 8 atau akhir bulan 8. Then game sekarang qualifying. Then Terengganu berada di dalam kumpulan dah. So maybe around akhir bulan 8 atau awal bulan 9, akhir bulan 9 atau awal bulan 10, kita boleh tengoklah name set untuk AFC Cup. Dan yang menariknya, AFC Cup bukan saja ada name set di bahagian belakang tetapi juga di bahagian depan. Cuma yang menjadi tanya-tanya aku adalah, takkanlah nombor nak tak bawah ni, mestilah dekat atas ni kan, untuk nampak lagi okay, orang kata apa, lagi kemas, lagi cantik lah. Cumanya bila nombor letak di atas ni, takut dia dah tutup kosmetik perkataan we bleed black and white. So itu aku tak sure lah macam mana penyusunannya, tapi aku nampak dari segi kalau nak nampak simetri cantik sepatutnya kat sini lah, takkanlah kat sini pula kan. Cuma aku tak tahu macam mana. So kalau di atas ni, so dia macam kurang best sikit lah. Dia macam kalau kau letak name set tu, dia macam kacau sikit lah apa orang kata, dia punya kosmetik we bleed black and white tu lah. Untuk di bahagian dalam, so ini adalah pandangan harapan untuk di bahagian dalam JC Terengganu FC vs AFC Cup. Dan ini adalah bahagian belakang. Okay, so nampaklah segala paneling-paneling yang ada pada JC ni. So memang ni adalah paneling regular seperti aku cakapkan tadi. Dan ini adalah atas ni sizing. So macam biasa, ini adalah sizing. So untuk size ni aku pakai Asian L. So sizing dia agak macam Europe sikit. And then tagging dia standard tagging, sama saja macam tagging yang versi Liga Super punya jersey. And then dia ada satu lagi washing tag kat bawah ni. So ini adalah cara-cara penjagaan atau cara-cara cucian untuk jersey ni lah. Dan sebelum aku lupa, dekat bahagian bawah cutting dia macam ni, nampak? Okay, cutting dia lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam cutting half moon ke apa, lebih kurang something like this lah punya cutting untuk di bahagian bawah. Jadi kesimpulan yang aku boleh buatkan untuk jersey ni, dia simple saja. Dia memang lebih kepada technical lah kalau nak dikomparekan dengan yang versi Liga Super. So ini adalah versi Liga Super pandangan harapan, dan ini adalah pandangan belakang. So name set aku masih belum letak lagi, tak sempat letak. Dari segi kosmetik, aku lagi prefer, untuk pandangan peribadi aku, aku lagi prefer yang versi Liga lah. Sebab and then dia pun ada penceritaannya yang tersendiri. Kalau yang ni, aku rasa penceritaan buat setakat ni dekat website ataupun dekat mana-mana media sosial Terengganu FC ke Amro atau Al Ehsan, tak ada penceritaan. So macam corak-corak tadi pun just lebih kepada assumption aku sendiri. Dari segi kosmetik, aku lebih prefer yang ni. Cuma dari segi technical, ini lagi padu lah. Sebab memang kain ni memang jahat bawah. Kain ni memang jahat. Memang jahat lah kain dia. So, dari segi harga memang ni dia mahal sikit. Dan aku suspect dia mahal sikit disebabkan kain lah. Engineering kain yang dipakaikan compare dengan ni. So, ini bukan kain ni tak bagus. Tapi aku rasa kain ni mungkin lagi agak mahal sedikit lah. Macam kita tengok lah. Nike yang knitted tu, even yang kalau brand yang copy pun knitted tu, dia macam harga dia tu macam lain macam sikit lah, mahal sikit lah compare dengan yang jacket ataupun kain-kain yang biasa, yang biasa-biasa brand-brand lain pakai lah. So tanpa buang masa, kita tengok fitting test untuk jersey Terengganu FC versi AFC Cup. So ini adalah fitting test untuk jersey Terengganu FC versi AFC Cup. So macam mana? Putih kan? Suci dan menawan. So ini adalah jersey yang bakal dipakai oleh pasukan Terengganu FC untuk di kejohanan AFC Cup. Dan Terengganu berada di balang satu, kira macam favourite lah, orang kata favourite untuk menjadi juara kumpulan. Aku harap jangan berkelakar, jangan berkelakar, sebab persembahan Terengganu pun memang agak membimbangkan juga tahun ni. Memang agak membimbangkan, dan aku harap Terengganu boleh perform lah untuk AFC Cup.
Which is nanti macam aku cakapkan tadi, undian akan dilakukan akhir bulan 8, pertengahan bulan 8, and then kejohanan akan start lebih kurang akhir bulan 9 atau awal bulan 10. So all the best untuk Terengganu. Kita Terengganu dan Sabah akan membawa nama Malaysia di kejohanan AFC Cup, dan JDT akan membawa nama Malaysia di ACL, kejohanan ACL. So cuma itulah, aku tak tahu lah nombor lah kan, cuma kacau sikit. Dia kacau apa, kosmetik we bleed black and white ni. Dan oh, satu lagi, untuk jersey ni, dia mengingatkan aku template dia lebih kurang macam jersey Puma ni. Cuma kain lah, kain lain lah. Dia ibarat macam kain Nike, template lebih kurang macam Puma ni. Dia macam Nike kahwin dengan Puma, jadilah Umbro. Sebab ni, first kat sini, lengan ni, lengan ni kan sama. Nampak? Kan sama. So dia cuma material dia lain, cuma yang ni material dia agak aku tak tahu, sure, material dia agak keras. Kalau yang ni dia pakai getah. Sama juga kat bahagian belakang ni pun. Bahagian belakang ni pun sama. Cuma dia, yang ni dia V lah. Kalau yang ni dia bulat. So dia ada lain sikit lah engineering dia compare dengan Puma PJ City ni. And kiranya apa yang aku nampak lah untuk Umbro ni, setakat dia Taja Terengganu ni, dia macam apa yang, kalau katakanlah kalau macam Terengganu FC ada designer dia sendiri, ataupun dia pakai designer alisan ke apa ke, aku tak ni assumption aku je, aku tak sure dia punya proper flow dia macam mana sebenarnya. Cuma ni assumption aku, apa yang aku nampak lah sepanjang bila Umbro start Taja Terengganu FC since last year. Cuma aku boleh nampak, katakanlah kalau macam designer design baju, and then dekat setiap elemen technical ataupun teknologi yang dia nak ada pada JC tu, dia propose pada Umbro, dan aku nampak Umbro boleh deliver lah. Umbro boleh, macam Umbro cakap, aku ada kain ni, aku ada warna ni, aku ada sekian ni punya pola, kau cakap je kau nak apa, kita orang buat. Aku nampak Umbro macam tu. Kalau dia ada satu macam design team yang padu, and then satu apparel yang macam boleh buat apa semua, memang well done lah. Cumanya untuk Terengganu FC ni, dia cuma agak spoil sikit macam case pre-season MJC lah. Tapi itu nasib baik tu pre-season lah, sebab pre-season tu nampak sangat mengikut Puma. And then even yang ni pun tapi yang ni dia lebih kepada okey lah, dia macam inspired by, dia tak adalah tiru directly. So aku boleh terima, so boleh lagi diterima lah. So ini bukan kutukan lah, ini cuma aku nak bagi tahu apa yang apa orang kata, aku punya point of view lah, apa yang aku nampak since dari segi kerjasama Umbro dengan Terengganu ni lah. So katakanlah Umbro dapat kerjasama dengan macam contohnya Selangor FC ke, ataupun Sabah FC ke, yang ada team media yang memang padu, yang memang designer yang padu. Especially Selangor lah, especially Selangor. Bukan Sabah tak bagus lah, cuma Selangor lah aku ambil paling dekat. Macam Selangor dengan Jomar, kita tahu Jomar kadang-kadang dia punya design biasa je, tapi disebabkan Selangor pandai mengolah penceritaan daripada JC tu, so dia nampakkan JC tu lagi meletup lah, lagi wow. Then kalaulah katakanlah Selangor dapat macam kata apparel macam Umbro ni, yang boleh bagi apa-apa saja kain ke apa ke, aku rasa dia akan jadi lagi boom lah. Sebab aku dipahamkan macam even macam Selangor dengan Jomar pun ada limitation dia jugalah. Macam kadang-kadang Selangor ada request nak macam ni, tapi kadang-kadang Jomar pun ada limitation. Tapi with the limitation, Jomar still boleh perform lah. Disebabkan team media ataupun PIC lah, behind the person yang design JC Selangor tu, kira boleh adapt dengan apa yang Jomar boleh bagi lah. So maksud aku kat sini, kalau Umbro ni, kira yang aku nampak dia boleh bagi apa saja kain yang nak. Sebab even ni, kain detail ni pun boleh lepas. Sebab Umbro pun dia takkan release sesenang begitu saja setiap jersey yang diriliskan lah. So dia memang nak kena
dapat approval daripada HQ dekat UK sana apa semualah. Itu yang yang pernah aku, yang aku boleh katakan benda itu betul, sebab beberapa ada orang dalam Alisam juga pernah bagi tahu kat aku lah, dia tak boleh simply buat terus release lah, tak ada. Dia kena buat-buat dulu dan dia kena dapatkan macam approval daripada official Umbro dahulu, dan baru Umbro akan release. Sebab Umbro pun boleh dikatakan brand yang macam agak particular jugalah untuk diorang release jersey-jersey diorang lah. So macam juga dengan Lotto, kalau tengok Lotto pun dengan Sabah dengan Kedah ni, oh, memang memang padu lah. Itu pun thanks to kita punya local punya team lah, yang kira yalah berapa kali duk naik turun untuk mendapatkan, untuk persuade team Lotto untuk mendapatkan design yang seperti ada yang sekarang ni lah. So panjang kan, aku merepek, agak panjang aku merepek. Jadi all the best untuk TFC. So yang paling penting sekarang ni, aku harap dengan AFC boleh perform dekat AFC Cup. Sebab tengok kejohanan dekat domestik, aku dah sejujurnya sejujurnya kalau dapat top 5 tu agak mengejutkan. So aku harap jangan benda kelakar lagi, please jangan benda kelakar lagi. So aku rasa fan-fan dengan orang lain pun merasakan benda yang sama. Kalau tiba-tiba termenang Piala Malaysia ke apa ke, dia just like memang wow, mengejutkan. So aku harap adalah something dekat AFC Cup. KL pun last year boleh pergi final, so mana yang tahu kita boleh ikut jejak langkah yang sama. So yes, aku tahu tahun ni bukan tahun yang AFC Cup, bukan satu kejohanan yang mudah. Nak-nak sekarang ni kita ada club Australia lagi pun join sama dengan kita, tapi ianya tak mustahil untuk kita berjaya lah. So Terengganu, Terengganu Nelang, okay, we bleed black and white. So sampai di sini sajalah untuk perceritaan aku tentang, perkongsian aku tentang jersey ni. Jadi apa korang rasa untuk jersey Terengganu FC versi AFC Cup? Mana korang minat? Setmu minat hot nesa? Setmu minat hot ni ke? Ataupun setmu minat hot ni? Hot versi Liga Super. Kalau aku, aku kabur lah kat awal video aku tadi. Dari segi kosmetik, aku minat hot ni. Tapi dari segi teknikal, aku minat hot ni. Kira segi lah, satu sama. So, apa pendapat korang? Tinggalkan di ruangan komen di bawah ni. Dan segala salah dan silap itu semua datang daripada aku, dan segala yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Jadi aku Farhan Roslan mengundurkan diri dengan kalimah Assalamualaikum dan bye-bye. Terus perjuangan ini, jangan pernah berhenti, bersegar sampai mati.